Udah sampai di Bomark. Mau belanja kebutuhan untuk di taman. Tuh, nih yang aku pengen banget. Akhirnya nemu juga. Keren-keren gak sih? Gemes banget lihat yang kayak gini. Syurga banget. Nih. Kaktus. I love it. Hey, Seth. Bumbles, you need something, right? No. Nah, okay, di depan aku sekarang udah ada paket ya. Aku terima paket beberapa hari lalu dan baru sempat mau unboxing. Jadi kita unboxing bareng-bareng yuk. Ini kiriman dari Berlin dari salah satu teman baik. Kita lihat apa aja yang dikirim sama teman baik aku. Oke, kita lihat. Oke guys, paketnya, boxnya udah aku buka. Kita lihat satu persatu apa aja yang dikirim sama teman baik aku si Sarah di Berlin. Oh ya, ini dari jadi seriusan, ya ampun. Ini yang paling utama banget buat aku. Terima kasih banget loh si Sarah udah mau ngasih ini sama aku. Minyak kayu putih secara kalau malam tidur nggak bisa tanpa minyak kayu putih. Dan aku pesen ini, jadi si Sarah kemarin bantuin aku untuk belanja di toko Asia ya, di Go Asia Supermark. Jadi kebenaran dia lagi ada waktu, jadi dia bantuin aku nih. Terus ada bon cabe. Ini juga punya dari Sarah. Kemarin dia dari waktu ke Indonesia sempat bawa stok yang banyak. Terus aku dikasih ini juga, bon cabe. Thank you loh Sarah. Nah, aku pesan ini asam jawa, terus ada kecap, ini yang paling hakiki, saus tomat, saus chili saus ya, ABC, terus, wah guys, udah lama banget gak makan Indomie,
Aku juga pesan Indomie, mie goreng, sama ada mie rebus. Akhirnya setelah sekian lama. Dan ini ada bumbu rawon juga. Thank you so much, Sarah. Akhirnya ini yang paling aku cari-cari selama ini. Kemarin juga sempat dikasihin sama sepupu aku. Nah, ini dia. Penyedap rasa untuk makanan. Itu aja sih. Sarah, makasih banget loh. Udah dibantuin dan udah ngasih pohon cabai juga sama aku. Terima kasih banyak. Nah guys, ini adalah paket, isi paket aku dari teman baik aku di Berlin.